Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So minum dulu. Sebentar kita tengok siapa yang ada petang-petang ni. Sebelum kita nak cerita. Seronok melihat hujan. Lagu pun lagu instrumental tentang relaxing round rain sound. Apa khabar sifu saya? Allahuakbar. Tuan Farizan, apa khabar? Tengah buat apa tu? Petang-petang ni mesti dapat banyak idea tu eh. Wah, okey. Wah, banyak love eh. Okey. So rakan-rakan semua, kalau boleh petang-petang ni yang bahagia ni tolong like, love banyak-banyak. Share kan. So saya nak cerita ni insya-Allah. So saya dah lama kat dekat studio saya ni. Studio eh. Okey, tadi ada meeting sikit dengan rakan-rakan bincang takwim program. Lepas tu barulah ada masa sedikit untuk saya live. Saya tengok dah pukul berapa eh? Pukul 5:30. So pastinya rakan-rakan semua mungkinnya dah solat asar dan minum petang. Saya ditemani oleh TO yang dibuat sendiri. So siapa-siapa yang nak share, ada banyak lagi. Dan juga kek batik. Kek batik ini wife buat lah. Okay, harapnya janganlah teringin lah. Mesti anda ada juadah yang lebih menyelerakan. So alhamdulillah. So topik pada pagi ni saya pagi sebab biasa dah live pagi ya. So topik pada petang ni adalah cerminan diri. Allahu akbar. Apa khabar rakan-rakan semua? Insya-Allah. So insya-Allah. Saya kali ni saya nak buat cerita topik tentang cermin. Apa khabar Puan Sabasia? Umrah dalam kampus UPM. Betul. Betul puan. Saya duduk di Kolej 10 kan sebagai fellow. Insya-Allah tak lama dah. Kalau ikutkan dah mungkin dah sepatutnya saya dah habis lah. Saya punya perkhidmatan sebagai fellow lah. Saya tak nak sambung. Jadi saya nak tinggal di rumah sendiri lah. InsyaAllah. Lepas PKP ni, kalau tak ada arah melintang, saya akan pindah lah. Yang tak jauh. Tak jauh di sini. InsyaAllah. Apa khabar Puan Umi? Umi Nazirah Nazrudin eh. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Okey, baik. Okey, cukup waktu kan. Saya tak perlu tunggu ramai-ramai. Kerana saya pun tak nak panjang-panjang. Jadi insyaAllah kalau yang ada kesempatan tu nanti boleh tengok siaran ulangan. Okay, baik. So cerminan diri. So berapa ramai kita hari ni yang melihat cermin hari-hari? Dan Puan Umi Safia, terima kasih kerana menonton. Okay, cermin. So tajuk hari ni cerminan diri. Saya nak bawa anda rakan-rakan semua untuk cermin. So hari ni pun saya cermin diri saya. Saya hanya melihat perkataan-perkataan daripada anda. Saya tak dengar suara. Sebab ini adalah FB Live eh? Saya mencuba juga tadi belajar tentang FB Live daripada seorang rakan saya, Puan K. Jadi tak belum katam lagi. Kalau nanti FB Live saya boleh dengar suara anda secara live lah. Mungkin saya akan add anda sebagai tetamu dan sebagainya. Okey. Dan cermin. Selalunya kita akan melihat diri kita cermin pada waktu pagi sebelum kita kerja. Kalau lelaki dengan wanita, siapa paling ramai? Paling ramai. Siapa paling lama tengok cermin? So majoritinya wanita lah. Wanita. Wanita perhiasannya banyak. Tudung, anak tudung. Lepas tu tudung pun nak kena sama. Kadang-kadang dia adalah dia nak supaya colour tu tak lari daripada baju dan sebagainya. Lelaki, selamat petang Puan Umi. Okay. Lelaki insyaAllah kalaunya rambutnya, kalau minyak mungkin kalau yang rambut lebat tu banyaklah style dia. Tapi macam saya ni rambut tak banyak jadi ala kadar kemas pun jadilah. Jadi pada PKP ni banyak saya pakai cap sebab rambut dah panjang. Okey, baik, saya masuk balik topik IB Live ni kalau tak dikawal dia jadi mengarut banyak cerita-cerita. Baik. So pasal cermin tadi. So biasanya kita akan lihat mungkin dalam masa 2-3 minit, betul tak? Pagi-pagi sebelum kerja kita rasa dah kemas, okey baik. Dan bila pula kita tengok cermin? Mungkin dekat kereta, sebelum kita keluar, kat
keluar ke pejabat, kita tengok kereta kita, cermin kereta kita, okey dah cantik kan. So lepas tu bila pula kita tengok cermin? Mungkin lepas makan kita pergi bilik air dan sebagainya, pergi tandas dan sebagainya, kita tengok cermin kan. So tengok kita ada bulu hidung ke tak kan. Boleh tengok kan, macam cermin lah. So boleh tengok rambut tak rapi, tengok kita punya gigi, kita tengok macam-macam lah. Tengok kemas tak kemas, takut baju kita ada terkena air ke, tumpahan kuah ke kan, kita tengok. Okey baik, saya nak sentuh pasal wajah kita. Ramai orang melihat keseluruhan wajah, pakaian, tapi ramai orang tidak melihat expression ataupun reaksi wajah. Berapa orang yang kita tengok reaksi wajah? Pernah tak kita, kalau kita contoh bila kita beremosi, kita marah, pernah tak tengok cermin diri kita tu? Macam mana wajah kita bila kita marah? Sebab tu orang bila marah, dia dia akan terus marah, terus beremosi sebab dia tak tengok pun wajah dia. Kan? Kalaulah ada orang yang letak cermin besar-besar masa dia tengah marah, mungkin dia akan, oh Allah, buruknya aku. Kan? Kemungkinan. Kan? Mungkin dia akan stop cepat-cepat. Kan? Ataupun kalau bagus, kalau ada CCTV lah, boleh tengok balik macam mana dia marah. Kan? Macam mana reaksi wajah dia. Jadi begitu juga bila kita sedang makan, tak ada pun ada cermin kat depan kita yang kita tengok. Kadang-kadang kita ni, kita sedar tak sedar bahawa kadang-kadang reaksi wajah kita ni mencerminkan emosi kita tanpa kita sedar. Kan? Dan orang yang melihat wajah kita, reaksi kita adalah rakan kita kat depan tu. Kadang-kadang bila kita makan, apa khabar Sri Izawa, kadang-kadang bila kita makan, kita mempamerkan reaksi yang tidak seronok. Kan? Kawan kita kat depan selera, punya selera tambah 2-3 kali tambahan dan sebagainya. Tapi kita ni, tanpa kita sedar, kita makan, tapi kita menunjukkan reaksi yang tidak menyerakan. So, secara tak langsung, ia memberi aura yang tidak selera pada kawan-kawan kita. Kawan-kawan kita pun tengok, kau ni macam tak selera je. Selera, kau makan okey. Tapi masalahnya, orang yang melihat kita tak selera. So, dia macam, terutama bila kita ada masalah kan, kita makan pun sambil fikir, makan pun tambah bila kita marah kan, lebih banyak bercakap daripada kita makan. So inilah menunjukkan cerminan diri. So bagaimana kita nak tahu reaksi wajah kita? Sebab kita tak boleh tengok cermin selalu. Jadi kita memerlukan rakan-rakan baik kita, rakan-rakan, family kita, isteri kita, anak-anak kita dan sebagainya. Terima kasih Tuan Farizan. Tuan Farizan yang banyak bagi idea kat saya ni. Jadi saya pun mula sedar bila Sifu cakap, saya mula sedar bahawa kita ni tak tengok hari-hari kita ni. So kita jadi macam mana nak tengok hari-hari? Jadi kita kena jadikan isteri kita, jadikan anak-anak kita, jadikan kawan-kawan kita sebagai cerminan kita. Begitu dalam sesi kaunseling, kami kaunselor-kaunselor berperanan sebagai cermin anda. Sebab tu anda tak sedar anda meluahkan perasaan yang sangat-sangat sedih. Jadi kita dapat rasa kesedihan itu. Kan? Kalau seronok, kita dapat rasakan keseronokan sebab kita melihat keseluruhan, melihat wajah muka anda, reaksi wajah anda. Kan? So ada orang yang tak kongruen, dia cakap dia happy tapi muka tak happy. Sebab kita tak tengok wajah kita, orang yang di hadapan kita tengok wajah kita. Jadi mulai hari ini dalam PKP ini, kan, hari-hari kalau boleh kita buat test. Mungkin kita boleh main-main dengan ahli keluarga kita. Seorang cakap 5 minit. So kita baca reaksi wajah dia. Pagi-pagi lepas sarapan, okey sekarang ni boleh abang cerita 5 minit. Anak kita yang sulung, okey 5 minit. So kita baca reaksi dia, kita tengok. Isteri macam mana, seronok ke hari ni masak? Okey ke, boleh ke masak? Ke dah boring ke masak? Kita tengok, kita tanya perasaan dia. Dalam masa kita tengok perasaan, kita tengok wajah dia. So disinkronis ke tak? So dia kadang-kadang kita tengok perasaan kita, happy tak happy, kita boleh tengok di wajah. Jadi kalau boleh, nasihat saya masa musim PKP ni, macam mana anda tak seronok, so lihat wajah kita. Sebab wajah kita menampilkan, kita akan tunjukkan balik reaksi. Cermin sebaiknya kita pilih di kalangan kita selesa dan percaya, sebab cermin akan selesa berikan respon. Betul Abang Smart cakap, cermin akan selesa berikan respon untuk peningkatan diri kita. Betul. Sebab tu kalau boleh kita tanya kawan-kawan kita, kalau dekat musim dalam PKP ni hanya keluarga lah, so kita tanya isteri kita, pasangan kita, ataupun orang-orang yang ada di ahli rumah kita lah, macam mana kita hari ni, okey tak okey. So kadang-kadang sebelum saya buat live pun, saya tengok wajah saya, kata ish, nampak macam tak ada aura lah, macam tak ceria lah. Jadi
Jadi saya, sebab tu yang penting lah kita bangun pagi. Bila bangun pagi, kita mandi, kita segar. Jadi kita nampak, menampilkan aura yang sangat baik, yang positif. Jadi walaupun happy tu berada di emosi dalam diri kita, tapi bila kita tengok wajah kita, sikit sebanyak kita nak menampilkan, kita nak memberi aura yang baik pada orang, supaya orang tengok kita pun tenang, tengok kita rasa macam bersemangat. Macam saya hari ni lah, saya nak tengok supaya anda bersemangat. Saya sama ada happy tak happy, InsyaAllah saya akan cuba happykan anda. Pertama dengan ilmu-ilmu yang buatkan anda berfikir, kan? Hari ni kita berfikir tentang cermin. So kita kena lihat selalu diri kita, sama ada melalui cermin yang sebenar ataupun cerminan manusia, iaitu orang-orang yang berhadapan kita. Jadi orang-orang kita yang nampak, orang-orang di depan kita yang nampak perasaan kita sebenar, kan? Apa baik buruk kita. Jadi kita kena terima, kan? Sebab diri kita ni sentiasa tidak sempurna. Jadi kita nak sempurna tu macam mana? Kita kena tanya orang-orang di hadapan kita, kan? Kadang-kadang kita cakap tak sedar, kita macam seolah kita bercakap meninggi diri, tapi kita rasa okey, tapi orang yang di hadapan kita terasa oh tak okey. Kita terlalu marah. Apa? Terima kasih Faiz selalu menonton, selalu bagi support. Terima kasih ibu saya, rakan-rakan saya sini selalu bagi support. Cik Razman bin Rahmat, Khairul Anwar Abdullah, Syamsul Izwan, lepas tu Khairul Faizi. Oh ni. Kai pun ada eh. Terima kasih Kai. Mesti banyak buat video ni Kai eh. Okey, baik. So alhamdulillah. So banyak rakan-rakan saya yang support. So alhamdulillah, hari ni kita kena lihat untuk memperbaiki diri. Kita jangan merasa syok sendiri. Kita kena melihat orang lain punya pandangan. Pandangan orang tu sangat penting untuk mementingkan diri saya. Sebab saya, contohnya saya live dah masuk hari ke-83. Saya mungkin saya rasa diri saya okey, kan? Tengok topik, kalau dalam topik tu saya rasa sendiri pun syok. Saya sendiri tengok video saya 2-3 kali, kan? Kalau rasa syok, kalau kadang-kadang tu rasa tak syok lah, saya rasa kena tambah baik. Itu saya melihat di sini. Tapi bila saya tanya isteri saya, saya tanya rakan-rakan saya, okey tak okey? So mungkin mereka akan tambah baik. Kat sini kena tambah sikit ni, point, kena tambah sikit emosi, kena semangat sikit, suara tu jangan tenggelam timbul, kan? Jangan mendata. Situ saya cuba perbaiki, kan? Nak jadi perfect ni bukan senang, kan? Jadi kena selalu buat, kan? Apa ukuran pakar? Pakar ialah 10,000 jam. Kita buat. Saya pun berapa ribu jam, tak sampai ribu jam pun lagi, kan? Jadi sebab tu saya rekodkan jam-jam tu dalam YouTube supaya kita tahu berapa jam dah kita praktis bercakap. Okay? Jadi terima kasih Mustaqim Mokhtar kerana menonton. Jadi hari ni tuan-tuan puan, seboleh-bolehnya kita ada cermin di hadapan kita, kan? Sebelum kita memulakan sesuatu, itu tip pertama. Kita selalu tengok cermin kita. Sebab jangan tengok sekali dua je. Kalau boleh pagi-pagi tu tengok cermin kita. Okey, itu kita tengok cermin sebab kita nak gosok gigi, nak cuci muka, nak mandi. Lepas pada tu kita tengok baju. Bila kita pakai baju, kita tengok lagi cermin kita. Itu baru kita tengok penampilan. Masa bila kita nak tengok emosi kita? Masa bila kita nak tengok the real emotion kita? Kan? Apabila kita bercakap. Bila kita bercakap dan kita melepaskan emosi kita, orang di hadapan kita akan nampak. So macam mana keadaannya? Okey tak okey? Jadi lepas ini jangan rasa ego, jangan rasa cepat sensitif, kan, untuk menerima apa saja teguran, kerana kita kena ingat bahawa orang yang menegur kita adalah sayang pada kita. Dia nak tambah baik kita. InsyaAllah sama-sama kita tambah baik. Jadi insyaAllah pada petang ini saya rasa okey itu dulu, kan? So lihat cerminan diri yang real, cermin, dan cerminan orang yang terhadap kita. So selalu melihat daripada pagi sampai malam untuk kita improve diri, kan? Kadang-kadang pandangan tu kadang datang pada anak kita, kan? Anak kita nampak, kan? Contohnya tadi tengah hari tadi, bila anak saya bertanya, kata Umi okey ke Umi, hari ni masak sedap? Oh, lepas tu isteri saya meluahkan, bercakap, oh mestilah Umi masak sedap, dengan nada, dengan wajah. So anak saya tu yang 5 tahun, dia bercakap, Umi happy lah hari ni. Nampak. So seorang anak yang melihat tu adalah cerminan kita. Dia melihat happy, so terkejut. Terkejut. Saya terkejut, isteri terkejut. Macam mana seorang budak mentafsirkan? Itu seorang budak, belum orang-orang dewasa, rakan-rakan kita. Jadi insyaAllah rakan-rakan semua, tolonglah jadi cerminan saya untuk saya tambah baik lagi. Apa juga, mungkin ilmunya, mungkin dari segi expression muka, reaksi, kan?
mungkin saya rasa okey dah, tapi saya tak tahu, mungkin nampak macam fake ke. Jadi tolonglah bagi tahu, kan. Tolonglah. So kadang-kadang teguran tu jangan mengaibkan, teguran tu boleh jadi membina. Mungkin kadang-kadang tak aibkan tu, kadang-kadang mungkin cara tu adalah dengan PM. Jadi kita ada adab, kan. Tegur tu PM. Kalau dalam komen tu yang banyak orang baca tu, nanti kadang-kadang mungkin mengaibkan. Tapi okey je, saya dah terima secara terbuka. Saya dah biasa dalam bidang ni, kan. Terpulang cara macam mana, insya-Allah saya nak anda sebagai cerminan saya. Jadi okey, setakat itu saja daripada saya. Terima kasih kerana mendengar, terima kasih kerana menjadi cerminan saya. Dan anda, saya harap anda jangan sensitif, jangan cepat terasa dengan apa sahaja teguran orang, isteri, anak, keluarga, sanak saudara, rakan-rakan. So kerana mereka ingin menambah baik kita, kan. InsyaAllah satu hari nanti kita akan menjadi orang-orang yang dicontohi, orang-orang yang jadi role model, orang-orang yang akan menjadi contoh teladan kepada generasi akan datang. Teguran adalah medium secara responsif dengan adab yang murni. Betul. Saya pernah bersama dengan Abang Smart dalam adab menegur. Adab menegur tu, jadi banyak poin-poin yang diberikan. Jadi terima kasih kerana Abang Smart, Tuan Farizan, kerana memberi respon yang sangat-sangat bagus. Kata Abang Smart adalah teguran adalah medium secara responsif dengan adab yang murni. Okey, baik. Terima kasih. Betul, kan. Kadang-kadang cara kita respon tu, kadang-kadang benda tu yang baik, tapi mungkin cara nada dengan adab jadi membuatkan kita boleh terima atau tidak, kan. Kadang-kadang poin yang baik, kan, kita nak tegur, improve, tetapi mungkin cara adab yang tidak baik ataupun dengan nada yang sinis membuatkan kita tak nak terima, kita reject benda tu, kan. Betul, terima kasih. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Tolong like, love, share, insyaAllah. Pada petang ini saya bagi topik santai, cerminan diri, kan. Mudah-mudahan anda ada cerminan, selalu buat cerminan diri, selalu melihat diri untuk menambah baik, kan. Kerana kita sentiasa tidak sempurna di mata orang lain, dan juga kadang-kadang diri kita pun bila kita tengok sendiri pun sentiasa tak perfect. Saya selalu tengok video-video saya, sentiasa saya rasa tak puas hati, kan. Kerana banyak kelemahan-kelemahan yang perlu saya perbaiki. Jadi terima kasih. Berapa kali terima kasih dah. Jadi saya nak minum petang dengan makan kek batik ni, buatan isteri saya, kan. So jangan terlio. So anda buatlah apa-apa untuk anda happy. Jadi saya happy dengan TO ni. Terima kasih Puan Jiha kerana menonton. Saya dah nak habis ni. Terima kasih Usuk kerana menonton. Saya pun dah nak habis ni. InsyaAllah anda boleh lihat ulangan, dan juga boleh tengok YouTube saya. Terima kasih Usop, terima kasih Puan Jia, terima kasih kepada Abang Smart, terima kasih kepada semua. Saya doakan anda semua bahagia, ceria, bertambah kaya, bertambah sihat, dan disukai oleh orang, kan. Dan mendapat pandangan mulia, pandangan kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Rizki Power.